Terus pula eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat dan rahmat kurniannya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Kedua, Ustaz merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak surau yang sudi menjemput Ustaz untuk kuliah maghrib pada malam ini. Baru satu asan nak datang. Kurang lebih 5 tahun lepas tu. Surah Al-Hijrah yang namanya. Jadi sebenarnya malam ni agak berlaku sedikit salah faham di pihak Ustaz. Ada satu kuliah di Selayang, namun tak macam mana bertembung dengan kuliah pada malam ni. Maka Ustaz pun buatlah uzur. Jadi berhubungnya rezeki di sini, jadi Ustaz tangguhkan kuliah di Selayang. Hadirin sekalian, oleh kerana inilah kuliah pertama Ustaz dan mungkin juga antara kuliah yang awal kita selepas bulan Syawal, maka biarlah kita mengambil suatu pendekatan yang sederhana, khususnya untuk menyemak balik progres kita ibadah di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak, dengan harapan dapat dipanjang-panjangkan selepas Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman sekarang disebut zaman kabel. Now the age of kabel. Zaman sekarang zaman kabel. Bukan kabel elektrik itu, tapi kabel recommendation. Seseorang yang recommend anak dia untuk bekerja di satu company, tiba-tiba tak ada kabel, pergi begitu saja, pasrah. Maka lazimnya gagal, pendek kata balik awal. Tapi kalau seseorang itu bawa anak dia melangkah untuk dapatkan interview, di belakangnya penuh dengan kabel, tanda tangan yang berhormat, tanda tangan timbalan menteri, tanda tangan menteri besar, tanda tangan timbalan perdana menteri. Itu sensitif sikit ni ya. Nah, itu pun yang lama tak mau, nak yang baru tu. Nah, bahkan tanda tangan daripada perdana menteri minta supaya rai calon ini untuk dapat job. Agak-agak lazimnya dengan recommendation yang begitu sekali kuat, dalam bahasa yang kita guna hari ini, kabel, mudah tak payah hujungnya dapat kerja. Mudah kan? Tak payah nak interview berjaya, pandang hujung mata je tengok, wah ini cok ni, singa, rimau semua ada. Terus dapat. Nak beritahu bagaimana kekuatan hari ini, kekuatan kabel. Hadirin sekalian, sebagaimana kita boleh
perasan dan tahu nilai betapa pentingnya kabel semasa hidup di dunia untuk dapat kerja, untuk dapat job, untuk dapat projek. Maka begitulah juga hadirin sekalian, akhirat juga perlu kepada kabel. Nak minum air, akhirat kelak biar aku setitis air, kena ada kabel. Kalau tidak, haus kita sepanjang akhirat. Nak makan nasi, biar aku sebutir nasi, kena ada kabel. Kalau tidak, kelaparan kita selama-lamanya di padang mahsyar. Nak pakai pakaian, biar aku seorak benang, pun kena ada kabel. Kalau tidak, tak berpakaianlah kita di akhirat kelak. Apatah lagi, nak masuk syurga, kena ada kabel. Jadi pada malam ini Ustaz nak bercakap salah satu kabel yang kita kena cari sekarang. Kabel yang Ustaz maksudkan di sini ialah Al-Quranul Karim. Mana bukti bahawa Al-Quranul Karim adalah kabel akhirat kelak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bermaksud, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an akhirat kelak akan tampil untuk memberi syafaat kepada si yang membacanya. Istilah Al-Quran, istilah hadis Nabi ataupun istilah agama namanya syafaat. Istilah dalam dunia manajemen kita akhir zaman disebut apa? Kabel tadi. Al-Quran adalah syafaat untuk kita. Al-Quran adalah kabel untuk kita akhirat kelak. Dan Nabi letakkan satu penanda aras yang paling minima. Apa dia? Kita dengan Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Akhirat kelak akan menjadi kabel untuk kamu masuk syurga. Maka insyaAllah bicara Ustaz pada malam ini ialah macam mana untuk kita menyusun kehidupan kita dengan kabel Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita letak satu cita-cita dalam hidup indah. Apa cita-cita? Begini ya, kurang lebih bunyinya begini. Aku dengan Allah asyik meminta saja. Daripada muda sampai ketua, minta, minta, minta. Minta murah rezeki, minta sihat tubuh badan, minta anak-anak berjaya, minta rumah tangga bahagia, minta aman perjalanan. Di Malaysia pun minta kepada Allah. Pergi ke Mekah buat haji, buat umrah habis puluhan ribu pun minta kepada Allah. Pergi ke Madinah pun minta kepada Allah. Ramadan lepas pun minta kepada Allah. Lepas Ramadan masuk Syawal yang ada sekarang pun minta kepada Allah. Nah, kenapa kita minta kepada Allah? Sebab itu watak sang hamba. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, pasti aku akan mustajabkan doa kami. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun. Ini latar nak beritahu bagaimana kerja kita minta saja. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan letak azam? Ustaz, pada malam ini letak satu azam. Tuan-tuan juga letak satu azam yang sama. Apa dia? Aku akan tiba suatu hari nanti, bukan lagi nak meminta kepada Allah, tetapi aku ingin memberi sesuatu kepada Allah.
Ulang sekali lagi. Letak satu azam, aku dengan Allah akan tiba suatu hari nanti, aku bukan nak minta daripada Allah, tetapi aku ingin memberi hadiah sesuatu yang paling istimewa kepada Allah. Ya, mungkin orang yang mendengar statement ini agak terkilan, amboi, hebat bunyi, macamlah ada sangat kamu tu. Kita kata tak ada. Ada yang kita nak beri kepada Allah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak apa benda yang kita nak beri kepada Allah? Fikir-fikir sikit. Jawab. Ustaz tahu soalan ustaz tak perlu berjawapan, tetapi menjawab soalan itu ibadah. Nah, kira-kira apa dia? Agak-agaknya suatu hari kelak ada sesuatu yang kita nak beri kepada Allah. Baik. Saya tak jawab-jawab. Nah, kuliah jangan stres. Ini namanya kuliah santai open house. Sesuatu yang kita nak beri kepada Allah, yang ustaz maksudkan ialah begini. Al-Quran 30 juzuk, 114 surah, 6666 ayat menurut satu riwayat. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan seterusnya disampaikan kepada kita. Al-Quran ini ialah ayat-ayat cinta daripada Allah. Kalau kita rasa kita sayang dan cinta kepada Allah, baca Quran. Dan kita dengan Al-Quran, kita bukan sekadar nak baca Quran, bahkan kita berusaha nak hafaz Al-Quran 30 juzuk, 114 surah, dan akan melekat dalam kotak fikiran kita. Kita akan kunci kemas-kemas menjadikan kita ini hafiz Al-Quran 30 juzuk. Di saat kita meninggal dunia, kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan kita berani berkata begini, wahai Allah. Nah, Al-Quranul Karim 30 juzuk, ayat-ayat cinta yang kamu beri kepada aku, aku baca ayat-ayat cinta kamu ini. Bukan sekadar baca, aku hafaz setiap ayat demi ayat sebagai tanda ishq mahabbah, sense of belonging, rasa sayang dan cinta aku. Aku hafaz 30 juzuk, sekarang aku persembahkan hadiah ini kepada kamu. Dan aku menuntut, wahai Allah, redalah ke atasku, jadilah Al-Quran itu rekomen untuk aku dapat reda dan syurga kamu. Hadirin, kalau sampai tahap itu kita boleh bertutur dengan Allah akhirat kelak, Allah manalah tak sayang kepada kita, kan? Allah manalah tak kasih kepada kita. Kita boleh bayangkan betapa gembiranya Allah. Ya hambaku, kamu bukan sekadar baca ayat Quran, bahkan kamu hafaz 30 juzuk, tanda kamu sayang kepada aku. Nah, welcome. Ayo datang kepadaku dengan Quran ini, sila masuk dalam syurga. Dan inilah yang berlaku di akhirat kelak. Berlakulah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana manusia dalam suasana yang kelam kabut di padang mahsyar. Lapar yang teramat sangat, haus yang teramat sangat, tak pernah makan, tak pernah minum, tak berpakaian, tak berselipar, sehingga kan masing-masing kepala mendongak ke atas dengan harapan bilalah Allah mahu turun agar menyelesaikan kisah aku yang sedang dijeruk di padang mahsyar. Tiba-tiba terdengar suara, mana dia anak-anak yang semasa di dunia dahulu hafiz Al-Quran 30 juzuk? Bangun! Halumma ilayya, ayo tampil kepadaku.
Pada masa itu anak-anak bangun sholat. Siapa tu? Yang hafiz Al-Quran 30 juz. Ayo datang kepadaku. Datang. Maka diberi pakai tajul waqaf. Diberi kepada si anak itu mahkota kebanggaan. Lantas diberitahu lah, sila seru nama ibu dan ayah kamu. Maka anak yang hafiz Al-Quran 30 juz ini panggil, wahai ibu, wahai ayah, ayo datang ke sini. Alangkah bertuah kan, karena itu anak kita dan yang dipanggilnya kita, ibu ayah. Datang. Tiba-tiba Allah kata, nak, ambillah mahkota ini, pakai ke atas kepala ibu dan ayah kamu. Adegan ini disaksikan di seluruh umat manusia di padang mahsyar. Suasana yang sangat menyejuk hati. Pakai mahkota. Kemudian Allah kata, bimbing, sila pegang tangan ibu dan ayah kamu, sila masuk syurga sekarang. Dalam keadaan seluruh ahli mahsyar dalam keadaan ghibtah, cemburu. Ya Allah, aku ke kanan tidak, ke kiri tidak. Syurga tak ke mana, neraka tak ke mana. Lapar Tuhan punya tahu, haus Tuhan punya tahu, malu tak berpakaian Tuhan punya tahu. Tiba-tiba nampak bagaimana tiga beranak dibimbing tangan, berganding satu sama lain, diiringi oleh malaikat masuk syurga. Subhanallah. Ini yang dikatakan iqra'ul qur'ana, baca Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran akan tampil akhirat kelak untuk menjadi kabar yang paling besar, menggamit tangan kita masuk syurga. Hadirin, puas hati kan hidup macam tu? Cuba sebut kepada ustaz, apa lagi nikmat lebih hebat daripada masuk syurga? Kaya macam mana kaya sekalipun, kalau akhirat muka kita kena tenyih ke tiang neraka, tak ada makna. Berpangkat macam mana sekalipun, tinggi macam mana sekalipun darjat kita, berpengaruh macam mana sekalipun kedudukan kita, hebat macam mana sekalipun reputasi kita, kalau akhirat kita tak tahu nasib masa depan kita, tidak ada makna. Peribadi, figure-figure yang kita lihat selekeh dengan jubah, dengan serban, hanya pandai menghafaz Al-Quran, tiba-tiba dicemburui oleh seluruh ahli mahsyar. Hadirin, bekal ini kita kena fikir panjang. Senang-senang di dunia, senang lagi di akhirat. Susah-susah dunia, susah lagi di akhirat. Justru apa yang perlu kita buat sekarang ialah nak bergerak ke satu tahap, bukan sekadar kita ini menjadikan Al-Quran sebagai pendamping yang membaca Quran, tetapi kita nak upgrade diri kita untuk menjadi seorang yang hafiz Al-Quranul Karim 30 juz. Baik, soalan timbul. Agak-agak kita semua ada ni, termasuk ustaz sendiri, ada harapan tak nak jadi hafiz Al-Quran 30 juz? Wah, tak berani respon eh? Yalah, pakcik, maaf tanya, ada harapan tak agak-agak? Dengan umur yang ada, dengan ubat penuh atas peti, dengan kencing manis, dengan jantung, dengan gaut, dengan bisu, dengan sesemua, dengan demam, agak-agak ada harapan tak nak hafaz Quran mesti 30 juz? Tak berani jawab. Biar pun insya-Allah, kerana yakin mana tak dapat pun. Hadirin sekalian, insya-Allah pakcik, biarpun umur pakcik umur 60 tahun, 70 tahun,
InsyaAllah pakcik ada harapan untuk menjadi hafiz Al-Quran 30 juzuk. Sebut kat sepatah insyaAllah. Okey, anda semua ada harapan untuk menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran 30 juzuk. Ni Allah Maha Menyaksi ni. Macam mana caranya? Nah, pertama sekali, luruskan niat. Niat yang bagaimana? Mulai malam ini doa kepada Allah sungguh-sungguh. Wahai Allah, pertama aku mohon maaf atas kealpaan aku tidak menghafaz Al-Quranul Karim sebelum daripada ini. Wahai Allah, berilah kepada aku peluang dalam sisa-sisa usia yang ada ini untuk aku membaca dan menghafaz Al-Quranul Karim sehingga sempurna 30 juzuk. Niat terlebih dahulu. Kenapa ya? Ambil satu kata kunci, iaitu sesungguhnya amalan hati lebih awal dihisab dan dihitung di sisi Allah Azza wa Jalla berbanding dengan amalan badan. Amalan hati lebih awal dihisab dan dihitung di sisi Allah banding dengan amalan badan. Amalan badan apa dia? Bodinya bergerak, contoh mulutnya bergerak.